sekalinya dikasih kerjaan, segala ngebersihin kandang kambing. Aduh, minta gue sih kebangetan jasa. Kambingnya banyak banget lagi. Udah lu jangan unta inti ayah. Lu mah taunya warak kayak gembung lu. Ki, timbilan mata lu unta inti ayah. Wah, gua colok mata lu, lodoh lu. Gigi nyolot. Caking kambing lu. Kalau manusia ukuran gua ajakin ngadu. Atuh iya sabar dulu, gua ketau gua gembung lu peri. Ntar gua cariin rumput sama gua, rumput pada kering. Mau lu, bibir lu pada kecocok. Berdarah ukurannya. Udah lu diem-diem di mare ya. Gua nyari rumput dulu. Ya, di mare lu, nyampar mana. Awas lu, gua colokin lu, arah lu. La 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 la
Waduh, orang budak sosokan mau mancing. Aduh, yang ada ikan pada budak. Ya. Mati hari ini masih budak. Biasa kebeli sempol mau mancing. Nah. Woi, pala pita. Pato, gua lagi mancing. Sampak-sampak aja, pato. Tahun gua lagi mancing. Bos, tahunnya mana ini, bos? Kita nungguin udah lama, kesel ini, bos. Udah bentar lagi ntar juga si Randy datang. Terus gimana nih kita, bos? Pokoknya kalau si Randy datang, gua minta dukungan lo. Siap. Ya, siap. Nyari rumput ke mana nih? Loh, sawah pada digusurin semua, pada jadi gudang. Ada rumput beginian doain kagak nih kambing gua. Woi. Jadi malu, Jay. Noh, gua habis ngerjain si Gaper. Ngerjain si Gaper? Iya. Gimana? Noh, lagi mancing noh, Deno. Orang budak sosowan mancing. Gua kerjain lah. Si Gaper. Iya. Iya. Kupingku ada dua, boleh. Iya, yang kanan pada jinjet. Wailah, yang kiri pada nyumpul. Asik. Biar ayam gua menang. Kalau lu pernah menang, gua mau kasih makan genjer sama gua. Emu siap nih, tanya emu lu. Bopur kali malu. Datin kalau KO lu emu lu. Datin, emu gua nih. Keluarin ayam lu. Alah, biar ngomong lu. Gua keluarin ayam gua nih. Ayo, 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 ayo. Woi, jika ngumpuk, bagamparin nama gue lu. Cih, sih, gue dari tadi mancing, dirusuhin ayah. Wah, gue balik mendingan. Aduh, itu bangka, kagak punya pikiran amat noh. Ih, tengah-tengah dia jawakan ayah. Gak tau kalau orang perang ngetek kali. Bego, gue bangga. Emang pada ngapain di jawakan aja lu? Dih, itu gue pikiran. Tuh, aku lagi ngadu ayam. Usai, atuh kira-kira lu. Ayam kayak gitu diaduin, kejam amat lu. Atuh ayam kayak gitu mah gak usah diaduin. Dih, kedepak kucing gak mati. Ih, gila kali. Ah, baik ngomong lu. Jai, jangan rusuhin sama Jai. Tapi kalau enggak gua bagi lu, gua jadi sejata sama gua. Alah, jata-jata ayam kecil kayak gitu. Paling gede gak taruhnya cenggoh. Kotor bacot lu, Jai. Tapi gua bayarin bacot lu. Kayak mampu lu bayarin cecongoran gua. Emang ini apa, ya? Ayam itu. Usia ayam kecil amat kayak biji ketapang. Ya, ayam lu mati tuh, he. Bukannya mati. Begadang mulu itu. Kenangin duduk gua rasa mah. Orang mah kalau begadang kasih makan. Udah ngasih nasi goreng itu. Eh, ngomong lu, udah mulai lagi ayo. 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 Jai, lu sih bener-bener jadi dorna lu, Jai. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau pemudanya pada menjudi ayah?
Wah, wah sikut betus lu, Jai. Sial amat lu nyalin gua. Gua baru nyampe, Ji. Aduh nyalin gua. Alah emang lu dornanya, Jai. Malu, Jai, malu. Udah miskin main judi. Ingat bapak lu memalu, no. Jadi sengke amat lu jadi orang. Orang yang main judi mah dia tuh berdua. Ngapain nyalin gua lu? Sial kali. Ji. Gua temen lu. Gua sahabat lu, Jai. Gua pengen ngingetin lu aja jangan pada main judi, lu pada. Dan lu pada mabur sekalian lu. Upah, itu ngomong-ngomong, upah pada gila kali mah ayam pada leklok begitu. Upah batang lehernya ngelek-lek ya, no. Mendingan pada bubar semua-semua, bubar, bubar, kena bubar. Bubar, bubar. Kecil baru. Gua colok hidung lu berdarah lu. Ribet, kata bama. Gue mah kagak terima sih gue mau diomelin. Udah ketahuan si Jahe sama si Randy yang ngadu ayam. Kenapa gue yang diomelin? Gue mah kagak ngomelin Jahe, gue mau cuma nasehatin lu. Supaya lu tuh ke jalan yang benar. Daripada lu main judi aja lu. Malu-malu no. Atuh kenapa jadi sial amat nih anak. Ketahuan bukan gue yang ngadu ayam si Randy. Ya gue mah gak seneng gue mau diomelin. Atuh gue udah berantem ya. Berantem. Ayo Ji. Berantem. Ayo. Bilo. Amsani, segitu ngeronyok perempuan di dunia ini, hanya kamu yang aku cinta. Amsani. Amsani. Amsani, jangan jutek gitu dong. Gue dilahirin di dunia ini buat membahagiakan lu dan menyayangi lu. Ya biasa-biasa kenapa lu? Di dunia ini gak adil. Gak adilnya kenapa? Gue selalu ditolak sama wanita. Nah. Ditolak sama wanita dunia gak adil. Lu, di dunia ini, empuan ngeronyok. Jadi lu gak usah ketakutan gak laku. Santai aja lu. Lu gak usah galau. Oke, nah. Biar gue buang jauh-jauh rasa cinta gue sama dia. Nah. Emang siapa yang lu sukain? Si Amsani, nah. Ucuh buset, suka sama si Amsani. Jai, buang bagaimana Jai? Orang makhluk, sadar diri. Ibarat kata sama si Amsani mah, produk laku. Lu mah produk gagal. Jadi begitu. Iyalah. Jai, lu gak usah begitu Jai. Jadi kalau lu ngomong begitu, diibaratkan si Amsani langit, si Buluk bumi. Jauh. Jauh jasa. Udah lu, mendingan gak lu sadar diri. Lu itu gak pantas pacaran sama si Amsani. Lu itu pantasnya pacaran sama burung peking. Sama burung cuit yang keluarnya maghrib. Baru lu pantas. Begitu dia. Bangun bro. Udahlah. Mendingan kita ngopi. Kita nyari inspirasi. Lupakanlah Amsani. Ya mungkin dengan cara itu jauh lebih baik.